Halo guys yang budiman, kembali lagi dengan saya di video kali ini. Saya mau jelasin event terbaru khusus untuk Blokman Go Indonesia. Akhir-akhir ini Blokman Go suka ngadain beberapa event yang keren-keren, patut diapresiasi. Yang paling epic event berhadiah sepeda bulan Februari kemarin, Blokman Go kolaborasi dengan Wim Cycle. Dan sekarang Blokman Go balik lagi ngadain event kolaborasi dengan Infinix, hadiahnya sangat lumayan banget woi, yaitu HP Infinix. Mantep banget kan guys, kalian wajib ikutan. Tapi sebelum itu saya jelasin dulu gimana sih cara ikutannya. Syarat ikut eventnya yang pertama adalah kamu warga negara Indonesia dan tinggal di Indonesia. Yang kedua tentu aja kamu harus punya akun Blokman Go. Ya kali ikut eventnya tapi gak punya akun. Yang ketiga kamu wajib videoin prosesnya pas ngebuild. Untuk buildnya bebas semau kamu buat sekreatif mungkin woi. Yang keempat durasi video atau konten ngebuild kamu minimal 2 menit dan maksimal 15 menit. Yang kelima dilarang plagiat atau niruin karya peserta lain, wajib karya kamu sendiri atau video kamu bakal ditolak jir. Yang keenam kamu bisa upload ke YouTube atau YouTube Shorts, Instagram Reels dan TikTok, pastiin jangan di privat ya. Yang ketujuh wajib pakai hashtag kontes konten Infinix, Blokman Go X Infinix dan Blokman Go Indonesia. Jangan lupa tag media sosial Blokman Go dan Infinix ya. Setelah itu kamu bisa daftarin karya kamu di link yang udah saya taruh di deskripsi. Nah itu aja, gampang banget kan, bakal ada 5 pemenang yang bakal dapetin HP Infinix Smart 6G. Itu tadi syarat ikut eventnya, sekarang cara menangin eventnya kayak gini. Nah kalau misalnya kurang jelas, kamu bisa cek langsung di Instagram woi. Tentu aja saya auto join lah ya, karena saya juga butuh woi buat handcam nanti. Semoga aja bisa menang uwu. Menang kalah gak masalah, yang penting udah nyoba ikut eventnya. Kalian juga wajib ikutan, siapa tahu ini rejeki kalian woi. Saya udah siapin tempat buat build di belakang sini, hehe, bakal perlu banyak kayu. Kira-kira segini ya, gak terlalu luas tapi bisalah ya. Tunggu aja videonya, saya bakal upload nanti, epic banget woi. Itu aja yang bisa saya sampaikan, kalian juga bisa kasih saran ke saya buat buildnya, siapa tahu aja cocok. Makasih udah nonton video saya, sampai ketemu di video selanjutnya, bye-bye.